家早上好，又跟我见面了，我是嘉阳老师，在我们最爱的频道比比画画。Sebelumnya kita sudah belajar tentang saudara laki-laki. Kalau kakak laki-laki kita bilang keke, kalau adik laki-laki kita bilang titi. Hari ini kita mau belajar saudara perempuan. Mei mei. Saudara perempuan yang besar kita bilang cie. Saudara perempuan yang kecil kita bilang mei mei. Nah, 我们的学习时间就要开始咯，大家一起期待哦，耶！Bagaimana penulisannya dalam bahasa Mandarin? Mari kita lihat di sebelah sini. Yang pertama, kita mau nulis Jie terlebih dahulu, saudara perempuan yang besar. Jie, karena dua huruf yang sama, jadi Jiang Losi hanya tulis satu saja ya. Jie. Pie dian, pie dian, pie, pie dian, pie heng, pie dian, pie heng, su. Pie dian, pie heng, su heng zhe. Pie dian, pie heng, su heng zhe. Heng, pie dian, pie heng, su heng zhe. Heng, heng, pie dian, pie heng, su heng zhe. Heng, heng, heng. Jie jie, jie. Kakak perempuan yang besar. Jie jie. Sekarang kita mau belajar tentang adik perempuan, yaitu Mei-Mei. Nah, bagaimana penulisannya? Mari kita lihat di sebelah sini. Mei-Mei. Karena sama hurufnya, jadi saya akan menulis satu hanzi saja. Mei. Pie dian, pie dian, pie, pie dian, pie heng. Pie dian, pie heng, heng. Pie dian, pie heng, heng, heng. Pie dian, pie heng, 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 su. Pie dian, pie heng, 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 su. Pie, pie dian, pie heng, 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 su. 撇捺，妹妹，妹妹和姐姐 ，dua-duanya karena hurufnya sama, jadi yang terakhir ada轻声 alias tidak ada nada。妹妹、姐姐都是女生。Hari ini kita sudah belajar satu hal baru lagi, yaitu masih dalam panggilan di keluarga kita, yaitu saudara perempuan。Kakak perempuan dan adik perempuan. Jie-jie, mei-mei. Jie-jie dan mei-mei itu adalah女生. Jie-jie dan mei-mei itu adalah女生. Jie-jie dan mei-mei semuanya adalah perempuan. 我 现在呢, 如果我有一个小妹妹的话, 那我是姐姐. 那如果我有姐姐的话, 我就妹妹. Kalau saya punya adik perempuan, saya adalah jie-jie. Kalau saya punya kakak perempuan lagi, maka saya bisa jadi mei-mei. Bibi Hua Hua, 该跟你们说, 下一集再见!